Halo guys, ketemu lagi dengan saya J Arif di channel J Arif. Di video kali ini saya akan unboxing Rubik 3x3. Ini jenis atau nama model Rubiknya adalah Gun Swift Block 356S Magnetic. Nah, gratis ini ya, dudukan Rubiknya seperti ini, bungkus luarnya Swift Block. Magnetik. Oke, kita coba langsung buka aja ya. Kita unboxing. Di sini kita sepertinya harus merobek di bagian sini, teman-teman. Oke, sudah kita robek, kita buka. Wow, ini dia penampakan Rubiknya, teman-teman. Rubik Gun Swift Block 356S Magnetic ini saya beli ya, ini harganya kurang lebih 100 ribuan gitu, kurang lebih 100 ribu. Dan sepertinya kalau untuk pemula gitu ya, sudah cukup bagus sih, bisa untuk speed juga. Kita coba ya, ini ada lapisan plastiknya lagi, terbungkus. Tentunya kita butuh bantuan gunting, teman-teman. Oke, sudah kita gunting. Dan inilah penampakan Rubiknya. Kita juga dapat dudukan Rubik, bisa untuk kita pajang juga, teman-teman. Oke, kita coba gerakan. Wow, ini selembut banget ya, dan dia magnetik. Kita lihat, ini dia nggak pakai stiker ya. Kita coba, ini dia magnetnya. Kelihatan, teman-teman, magnetnya di sini. Di sebelah sini juga ada magnetnya. Wow, dan coba kita lihat, kita bisa lepas bagian sini. Kita akan lihat. Seperti ini bentuk dalamnya, teman-teman. Ada magnetnya di setiap sisi. Dan ini dia tidak pakai stiker ya, jadi dia langsung bahannya begitu. Wow. Oke. Wow. Lembut banget, lembut banget. Harganya berkisar antara ya 100 ribuan lah pokoknya. 100 ribuan kalian bisa mendapatkan ini. Ingat sekali lagi, ini bukan stiker, jadi aman ya menurutku, walaupun kegores-gores gitu, aman, tidak akan mengelentek begitu warnanya. Dan dia base-nya warnanya juga standar ya, maksudnya posisinya putih, di sini kuning, di sini biru, di sini hijau, merah, oranye, standar. Jika kalian tertarik juga beli, silahkan cari aja di internet, di marketplace gitu ya. Rubik 3x3 Gun Swift Block 356S Magnetic, teman-teman. Wah, seperti ini ya. Oke, next video kita akan coba memainkan Rubik ini. Thank you yang sudah nonton ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.